lagi. 1, 2, 3. Pemuda Labuhan Batu itu katanya akan membuat suatu perkemahan di Pasuruan ini. Tentu yang kita harapkan adalah kebersamaan dari para mahasiswa dan juga pemuda yang ada di Labuhan Batu ini, bagaimana bakat yang mungkin selama ini terpendam bisa tersalurkan. Tetapi selalu kita lihat belum ada karya yang bisa disebutkan, belum ada karya yang bisa membuat suatu kemajuan untuk suatu daerahnya masing-masing. Yang saya harapkan itu adalah bagaimana mahasiswa, pemuda-pemuda ini cepat tamat, cepat bekerja, dan cepat dia mengekspresikan apa yang telah pelajarinya selama ini. Apa arah ini kan itu?